Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru-baru ni RTM ada menyiarkan perlawanan sepak takraw akhir Perilis menemukan Kuala Lumpur dan juga pasukan Malaysia. Kejuangan itu berlangsung di Stadium Badminton Ceras, yang mana sekarang stadium tu pun dah tak ada. Yang saya tengok ramai kawan-kawan juga komen tentang, ramai tak kenal siapa feeder yang beraksi untuk pasukan KL tu. Siapa killer tu? Siapa juga tekong tu? Tapi ramai yang kata pernah tengok gambar tekong tu. Sebab kalau kita google sepak takraw image tekong, confirm gambar tekong tu akan ada. Tekong itu adalah Zukri, yang mana beliau merupakan bekas pemain sepak takraw negara sekitar penghujung 80-an, dan beraksi dengan, selepas tu dengan Kuala Lumpur. Dan lebih tepat lagi sebenarnya ialah tekong Zukri ini dimercu ketika bersama pasukan Telekom Malaysia. Dan kalau kita lihat feeder yang beraksi pada perlawanan itu, kedua-duanya ada satu ciri yang sama, iaitu saiz mereka lebih kurang sama, iaitu pada Rosli untuk pasukan Malaysia dan juga Nanja ataupun Khairul Bahrain untuk pasukan Kuala Lumpur. Perasan tak, teknik mereka lebih kurang sama, crossball gaya lebih kurang sama, bola shot lebih kurang sama. Dan Brother Kaha killer. Ramai pemain junior tak kenal Brother Kaha sebab dia kurang terkenal sebagai pemain negara, sebab di zamannya ramai killer-killer yang lain. Tetapi secara peribadi, saya merasakan sebenarnya Brother Kaha adalah salah seorang killer yang sangat dinamik. Sebab sepanjang saya melihat beliau beraksi, adalah jarang-jarang kita lihat dia buat mistake. Saya boleh kata dia adalah antara killer Malaysia yang ada perfect game. Dia tahu macam mana nak menyudahkan bola, tak semestinya dengan pukulan-pukulan padu semata-mata. Saya pernah lihat sendiri di Stadium Titi Wangsa bagaimana regu yang dibersi oleh Brother Kaha membuli pasukan Singapura. Kenapa saya kata buli? Sebab memang regu Singapura pening, tak tahu apa nak buat. Kan dengan tapnya, placingnya, tarik shot semua komplit. Dan Brother Kaha juga memiliki blocking yang sangat baik. Dan kita akan sama-sama kita react kepada video ini. Mari kita tonton. Baik, apapun, terima kasih kepada pihak RTM yang sudi mendengar permohonan dan juga rintihan bekas-bekas pemain negara. Dan dalam PKP ini nampaknya pasukan produksi RTM sudi mengeluarkan footage-footage rare ini. Saya tak rasa ramai orang tahu pertandingan ini, yang mana Perilis adalah sebuah pelajar yang sangat besar memainkan peranan semasa sepak takraw maju bersama tiga. Baik, kita tengok sama-sama. Baik, masa ni ialah Malaysia A. Malaysia A daripada Sili Ahmad Jaiz Baharum, tekong yang kita tak perlu perkenalkan lagi, tekong emas negara, bersama dengan Iskandar Syad, iaitu killer juga yang membawa kemenangan pasukan Malaysia di Hiroshima. Cuma feeder adalah Brother Rosli, Rosli Abdul Rahman, yang sangat terkenal dengan setting-setting silang dia yang sangat unik. Okay, Kuala Lumpur masa ni diberisi oleh Nurani Adnan hanya sebagai reserve saja pemain tekong yang juga sensasi di zaman trio 3 Din, yang mana Brother Nurani Adnan kini berada di Australia setahu saya. Dan pemain utama ketika ini ialah Zukri Muhammad Zain. Dan saya sendiri, secara peribadi, saya tak pernah lihat Brother Zukri beraksi di depan mata saya lah. Tapi kisah mengenai beliau ini memang adalah satu kisah yang sangat menarik, sebab ramai orang kata Brother Zukri ini permainannya sangat bagus. Jadi kalau kita tengok di gelanggang ini, besar sebenarnya stadium Badminton Ceras ini. Malangnya sudah diubah menjadi sebuah kawasan perumahan, kondo masa silap. Perilis, ramai juga yang tak tahu kan, Perilis ni sebenarnya adalah sebuah company jual rokok dan juga barang-barang berkaitan aksesori kelelakian. Dan mereka memang antara pelajar yang berjaya mengangkat naik nama sepak takraw. Sebelum itu adalah Benson & Hedges, juga syarikat rokok.
Jadi kita tengok video ni sama-sama macam mana. Ini masa tengah warm up Bandar Zuhri punya servis. Teknik servis beliau adalah kakinya ke depan, bola depan. Dia bukan ambil bola atas kepala ataupun bola di belakang. Ramai yang tanya tentang coach ni. Siapa coach ni macam India? Dia bukan India. Inilah coach Ma'il. Cikgu Ma'il, Cikgu Ismail Ibrahim. Dan latihan dengan beliau memang sangat dahsyat. Dan Cikgu Ismail satu perasaan sangat tabik pada dia lah. Di zaman dia di Kuala Lumpur dulu, dia selalu anjurkan kejuangan yang kecil-kecil. Tapi ramai orang yang akan masuk. Okey, kita tengok. Selamat malam. Kejuangan sepak takraw Paris Grand Prix RF Pansan. Masa ni dah guna maraton lah untuk bola sebenarnya. Footage ni juga sebenarnya saya akan siarkan sampai mata yang ke-9 saja, sebab saya nak tunjukkan betapa adanya satu cerita dulu bahawa kalau regu anda kena tinggal 8-0, perlawanan tu ditamatkan. Tapi sebenarnya tak, ini terbukti. Dan lebih pelik lagi ialah yang kena tinggal 8-0 itu adalah pasukan Malaysia, bukan pasukan Kuala Lumpur. Nampak tak betapa kuatnya gandingan pasukan Kuala Lumpur masa tu. Kita tengok sizing tekong Majlis Barum eh. Dia punya betis mak datuk dengan sizing ketinggian dia kan. Cuma video ni menariknya ialah ada satu sudut yang kita harus faham, bahawa nampaknya servis-servis Ahmad Jais tak jalan sebab kawalan gelandang yang sangat baik oleh pasukan Kuala Lumpur. Kita tengok ni Malaysia A sepak mula. Ahmad Jais melakukan servis. First ball Nanja. Baik. Oh, Mak Manda Kahar. Mudah saja dia menyelesaikan bola tu. Zuhri servis. First ball sama. Kepala dua-dua feeder lebih kurang sama je. Blocking. Nampak Manda Kahar. Blocking. Nanja. So, dia larikan bola ke sana pula. Tapi dah batal dah. Punya bola dah kecalantan. Kila Kaharudin ni juga untuk kawan-kawan rapat. Ada yang panggil dia sebagai Usop Sontorian. Ada lah kawan-kawan nak panggil kan. Satunya sebab di zaman ini, antara cerita animasi yang popular Usop Sontorian ni. Ada kosong Zuhri. So, main. Nampak kan, side yang dituju ialah side 5 di antara Brother Rosli dan juga Ahmad Jais Barum. Nampak macam mana cara Ahmad Jais Barum tunggu first ball. Blocking. Nampak macam mana. Ingat kan, yang melibas ni Iskandar Arsyad tau, kini number 1 Malaysia. Tapi blocking oleh Brother Kahar. Yang tekong Zuhri ni dia memiliki sisi sasaran yang banyak lah sebenarnya. Dia pasal dah 3 poin servis, bukan sasaran yang sama. 0-3. Itu memang bukan rezeki lah. Racing. Cuma kalau kita perasan usik-usik set tangan pegang-pegang ni, dia orang tak banyak ah, sikit je. Cepat je game dia, cepat. Tambah pula dengan sistem mata lama kan, servis hanya apa, servis dia tak ada dia, kita poin hanya bila kita servis. Jadi dia orang memang kejar. Ingat kan, Brother Rosli adalah antara feeder terbaik Malaysia tau. Tapi dia pun kena juga. Penas. Ini dia yang buat rasa semangat petani nak turun main ni. Majlis Ais. Tak jalan. Oh, ada tak? Sama. Mudah je dia matikan bola tu.
Kedua-dua video ni sizing lebih kurang sama, bergempal sikit, rendah macam tu. So dinamik permainan ni lebih kurang sama. Mesti macam tengok dua orang yang sama main sebenarnya. Wah, cara Brother Rosli susun permainan. Eh, nampak macam tadi dia larikan bola jauh. Jadi kita tengok Nanja pun buat benda sama juga. Dia larikan bola, mengelak pada blocking sebenarnya tu. 0-4. Oh, first ball. Salu. Mudah dimatikan macam tu sebenarnya. Tapi nampak tak pergerakan Brother Rosli? Dia dah pergi dah ke, dia tahu dekat mana bola tu nak pergi sebenarnya. Tapi masih tak dapat juga. Tak jalan, tembak kepala tak jalan. Blocking lagi. 3 biji dah. Adakah blocking? Ingat kan, ramai orang kenal Zabidi Syarif. Ramai orang kenal Iskandar Asyad Putra Pendungan ni. Ramai orang, tak ramai lah pemain muda kenal Kaha sebenarnya. Tapi itulah kelebihannya. Nampak macam mana Nanja, dia pergi kepada ketengah gelanggang tu untuk cover court. Apabila Iskandar melakukan lipasan. 0-5. Su. Pam. Tangkas kan, tangkas. Brother Kaha masih lagi berkhidmat di Telekom. Nanja juga begitu. Brother Rosli pun sama. So tiga-tiga orang ni masih lagi di Telekom. Jukri saya tak pasti. Kita saksikan ulang tayang sempat hari sepak permulaan baru dilakukan oleh Jukri. Jukri masih lagi nampak. Senang kerja buat kira macam ni. Naik selesai, naik selesai. Itu yang kita nak lah sebenarnya kan. Tak jalan, lima kepala. Masih dalam mainan. Nampak dia tolak orang lagi. Tapi kali ini Iskandar semerahkan darah dengan ketinggiannya itu. Dia berjaya menyangi tahanan yang dilakukan oleh Karubi. Semua baik. Selesai. Nampak pemain-pemain tak tanya ni? Senyum tak ada, apa tak ada. Serius saja. Lari ke babak, lebat lagi pula. Daripada hujung kot sebelah side 1, Brother Rosli tarik bola ke side 7. Punya nak lari ke blocking. Kosong lima baik. Bawa kiri setting kanan. 3 biji Kaha dah blok bola Iskandar. Iskandar sebiji masih tak dapat lagi bola Raja Kaha. Nampak? Hai, masih lagi tackling ada. Moral kita kalau sebagai pemain masa ni macam mana kan? Dah buat macam-macam lah. Tapi tak boleh buat apa juga. Tak mati-mati. Kena side 5 sekali lagi Zukri tembak. So setakat yang kita tengok ni, sebiji drop pun tak ada tau. Ini semua cari cocok. Kedudukan sudah 7-0. Malaysia kena tinggal 7-0 dengan regu Kuala Lumpur. Usik tak ada, tadi usik-usik tangan sikit pun. Kan? Sikit, pap, dah tu jalan. Ni. Seti, lari kan bola.
Kan dah tak kena ikut blocking pun. Okay, clear kan sebenarnya. Oh, masih naik, masih naik, masih naik. Tengok shot. Boom. Itu. Hey. Ingat sama-sama main kilo. Dapat bola macam tu. Hey. Ini memang baik lah. Oh, lah keluar pula. Tapi side tu jahat. Masih tak ada drop pun lagi daripada dua-dua tekong ni, nampaknya. Okay. Sebab masih main power play lagi. Sebuah kiri. Seng. Tinggi. Oh. Bocor. Bocor. Apa yang berlaku? Pasal kat Melaka, dia tahu Iskandar ikut blocking tau. Sebab tu dia tunggu lain, dia terlambat sikit. Tum, baru dia tembak. Blocking kena. Oh, half court. Half court pun mati bang. Ha? Sembilan kosong. Maksudnya cerita 8-0 straight. Kalau kena tinggal, permainan ditamatkan, rupanya tak berlaku lah pada ni. Ini adalah tahun 94 kalau saya tak silap. Oh. Masih dalam banyak. Mata pertama untuk Malaysia selepas 9 poin kena tinggal. Nampak. So, apa yang saya boleh katakan ialah pada adik-adik lah khususnya yang minat main dengan sepak takraw, kita tengok aksi pemain-pemain lama ni satunya untuk jadikan itibar dan panduan. Of course, ramai akan cakap, tengok Thailand main lagi sedap. Tapi kita kena ingat bahawa semua benda ada evolusi dia, ada perubahan masa ke semasa. Banyak benda kita belajar daripada pemain ni. Saya rasa RTM ada lagi banyak footage macam ni. Dan terima kasih banyak RTM sebab tolong menyiarkan rakaman-rakaman macam ni. Jangan lupa nonton di RTM, kita support RTM. Terima kasih RTM.